Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ijma'in. Pendengar salam radio dimanapun berada, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam salam penghijau hati Islam dan konstitusi. Pagi hari ini kita mengambil tema Rule of Law versus Rule by Law. Tema ini kita angkat karena betapa persoalan hukum dan keadilan pada saat sekarang ini menjadi isu perhatian semua pihak, tindakan pemerintah, tindakan kepolisian yang dianggap melanggar hukum, tapi pada sisi lain menganggap bahwa kepolisian sudah menjalankan hukum, maka dua-duanya memiliki alasan yang sama, melaksanakan hukum. Ada perdebatan akademik yang menarik mengenai isu pelaksanaan hukum ini. Di negara-negara yang dulu sosialis komunis, mereka menganggap dirinya adalah negara hukum. Tapi menurut versi negara-negara Barat dan Eropa yang lain, bahwa itu bukan negara hukum. Nah, inilah hal yang sangat menarik dan up to date untuk kita perbincangkan pada pagi hari ini. Sesungguhnya negara hukum itu memiliki makna yang beragam. Dia adalah semacam genus. Di bawahnya ada spesies. Spesiesnya macam-macam dengan berbagai versi. Ada negara hukum formal, ada negara hukum material, ada resta, ada rule of law, ada lawan dari atau di sisi lain dari rule of law adalah rule by law. Rule of law sering orang menyamakannya dengan negara hukum material. Sementara rule by law sering orang menyebutnya sebagai negara hukum formal. Apa perbedaan antara negara hukum material dan negara hukum formal? Negara hukum material adalah negara hukum yang secara substansial menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dignity of man. Hak asasi manusia. Human rights. Ada hukum yang baik, ada hukum yang buruk. Hukum yang baik adalah hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dignity of man. Hukum yang buruk adalah hukum yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia itu. Hukum yang ada, tertulis, disahkan oleh lembaga yang berwenang, tapi kalau dia mengabaikan prinsip hak asasi manusia, maka dia bukan rule of law. Sementara rule by law mementingkan hukum formal yang penting tertulis, sah, legal, pasti, yaitu hukum. Tanpa peduli apakah substansi atau materialnya
itu menghormati hak asasi manusia, menghormati prinsip-prinsip dasar keadilan, menghormati prinsip-prinsip perlakuan yang sama di depan hukum, persamaan di depan hukum. Tetapi intinya adalah hukum ditegakkan, hukum dijalankan dengan tegas, dengan keras. Nah, disinilah inti perbedaan rule of law dengan rule by law yang kedua-duanya memiliki makna yang sama. Negara hukum. Satu negara hukum yang mengandung prinsip-prinsip dasar yang material yang menghormati hak-hak asasi manusia, penghormatan terhadap individu dan kemanusiaan, keadilan, persamaan hak, dan prinsip-prinsip yang lainnya yang terkait dengan dignity of man. Sementara rule by law adalah hukum yang diabdikan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dapat saja mengabaikan keadilan, tetapi untuk melanggengkan kekuasaan, untuk suatu jabatan, untuk suatu kepentingan lain selain kepentingan keadilan, tetapi mempergunakan hukum. Inilah yang saya katakan dengan rule by law. Kalau ditanya, hukumnya ada. Aturan mana? Aturannya ini ada. Saya berdasarkan hukum. Ya. Jadi, polisi melakukan tindakan polisional terhadap seseorang atau sekelompok orang dengan melumpuhkan orang itu boleh dibenarkan secara hukum. Tetapi apakah melumpuhkan orang itu sampai membunuh sedemikian banyak dalam rangka penegakan hukum? Dari sisi rule by law bisa beralasan bahwa berdasarkan hukum, polisi memiliki kewenangan untuk melakukan itu. Tapi berdasarkan rule of law, tidak bisa melakukan tindakan yang over, yang berlebihan, yang sebenarnya tidak diperlukan untuk dalam rangka menegakkan hukum. Hak asasi seorang harus dihormati. Hak hidup seorang harus dihormati. Hak seseorang untuk diputus kalau memang bersalah melalui proses peradilan yang fair, itu harus dihormati. Hak untuk didampingi oleh kuasa hukum atau advokat, itu harus dihormati. Tapi tidak dengan kesimpulan penegak hukum sendiri bahwa dia sudah menjalankan hukum, maka dia menjatuhkan hukuman itu secara sepihak. Dengan alasan juga dalam rangka menegakkan hukum. Nah, itulah tindakan yang merupakan refleksi dari rule by law. Ini prinsip yang sangat mendasar, saudara-saudara. Lalu bagaimana dengan makna negara hukum Indonesia? Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Lalu negara hukum yang mana? Apakah rule of law atau rule by law? Indonesia tegas dengan membaca seluruh rangkaian konstitusi itu dari undang-undang dasar pasal-pasalnya dan khususnya mengenai hak asasi manusia. Ada 10 pasal di sana dan ada 37 norma yang memuat jaminan hak asasi manusia, keadilan, persamaan hak di depan hukum, perlakuan sama, itu semua dijamin dalam
Undang-Undang Dasar 1945. Belum lagi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila dengan sila ketuhanan yang Maha Esa hanya mengagungkan Tuhan yang paling tinggi. Tuhan yang paling di atas. Manusia ciptaan Tuhan dan hamba yang harus diperlakukan sama, sama-sama sebagai hamba yang pada saatnya akan kembali kepada Tuhan. Dalam perlakuan yang sama inilah dalam sila kedua dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 kemanusiaan yang adil dan beradab. Situlah hak asasi, kemanusiaan, humanity. Humanity yang adil dan beradab, yang civilized. Humanity ada yang uncivilized. Humanity yang uncivilized adalah menembak orang sembarangan atas nama hukum. Atas nama negara hukum. Itu uncivilized. Kemanusiaan yang tidak beradab. Dan kemanusiaan yang tidak adil. Karena tidak sempat seseorang itu dicabut nyawanya untuk membela dirinya di hadapan pengadilan. Itu tindakan uncivilized. Yang bertentangan dengan sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pasal-pasal hak asasi manusia itu secara tegas diatur dan dilindungi atau dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, negara hukum yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 adalah rule of law, negara hukum material. Negara hukum yang menghormati hak asasi manusia. Negara hukum yang menghormati dignity of man. Negara hukum yang menempatkan manusia sebagai sederajat yang memiliki hak yang sama, yang harus diperlakukan sama. Hanya Tuhan yang berbeda karena ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama yang merupakan kausa prima dari Pancasila. Jadi tidak bisa siapapun yang memegang kewenangan untuk menjalankan hukum hanya semata-mata menjalankan bunyi undang-undang tanpa memperhatikan keadilan dan substansi dari undang-undang itu, yaitu keadilan. Perlakuan sama, persamaan di depan hukum, proses yang fair, fair trial, peradilan yang fair, proses yang fair. Tidak bisa atas nama hukum langsung mengambil tindakan sendiri atas nama hukum dan kewenangan. Itu adalah rule by law. Hukum digunakan untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan kekuasaan atau kepentingan jabatan atau kepentingan yang tertentu yang bukan untuk kepentingan keadilan. Ini sangat berbahaya. Mengkhianati konstitusi dan undang-undang dasar. Mengkhianati prinsip negara hukum yang dijamin dalam undang-undang dasar kita. Secara-secara, belum lagi dalam Islam. Islam itu prinsip atau pesan universal Islam itu adalah menegakkan keadilan. Menegakkan hukum berdasarkan keadilan. Bukan menegakkan hukum hanya berdasarkan norma dan ketentuan hukum semata-mata. Tapi hukum yang mengandung nilai keadilan. Hukum itu miliki jiwa. Dan jiwanya itu termanifestasi dalam tindakan manusia-manusia yang menegakkan hukum itu. Hukum kehilangan jiwanya karena tindakan sembrono dan sembarangan dari manusia atau pejabat yang melaksanakan hukum itu. Tidak ada hukum yang dolim. Hukum itu selalu ditujukan untuk menegakkan keadilan. Kecuali hukum diadakan dalam rangka rule by law untuk menegakkan dan melanggengkan kekuasaan. Pesan-pesan Islam
luar biasa mengenai keadilan. Dalam Al-Quran ada empat istilah keadilan. Satu al-adil, keadilan. Seperti dalam ayat Al-Quran, Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Ya. Sesungguhnya Allah merintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya atau mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan kepadamu kepada rakyat atau orang yang memberikan amanat itu. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kalian yang mendapatkan amanah atau tanggung jawab itu menjatuhkan hukuman di antara manusia, antahkumu bil adli, maka jatuhkanlah hukuman itu dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang memberikan pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar dan maha melihat. Bisa dibaca dalam surah An-Nisa ayat 58. Jadi, keadilan. Bahkan secara khusus ditujukan kepada orang-orang mukmin ya, dalam surah An-Nisa ayat 135. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusakum awil walidaini wal aqrabina an yakun ganiyan wa faqiran fallahu waliyyum bihima fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu wa tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan. Kunu qawwamina bil qist. Di sini penegak keadilan digambarkan dengan istilah bil qist. Dengan keadilan, penegak keadilan menjadi saksi karena Allah. Ya. Jadi karena berdasarkan kebenaran. Jadi penegak keadilan menjadi saksi karena Allah. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Kunu qawwamina, jadilah kalian penegak keadilan. Bil qisti. Al qisti arti aslinya adalah kebenaran. Jadi dalam Islam kebenaran, keadilan ya, juga kebenaran dapat juga berarti adalah keadilan, al-qist. Walaupun ya terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu. Jika dia orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kau mengikuti hawa nafsu, karena ini menyimpang dari kebenaran atau ingin menjauhi keadilan. Dan jika kamu mutarbalikan fakta atau enggan menjadi saksi, maka sungguhnya Allah maha teliti terhadap sesuatu yang kamu kerjakan. Jadi kita diperintah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran walaupun terhadap diri kita sendiri, terhadap ayah bunda kita, bahkan terhadap kaum kerabat dan keluarga. Janganlah engkau berbuat tidak adil karena melihat kekayaan, karena jabatan, karena miskinan. Serahkan kepada Allah yang Maha Tahu tentang itu. Islam sangat luar biasa. Menegakkan keadilan walaupun terhadap dirimu sendiri. Bahkan dalam ayat lain Allah lebih 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 tegas lagi. Bahkan janganlah kamu berbuat tidak adil karena kamu tidak suka kepadanya.
Atau mungkin bahkan kamu bermusuhan dengan, jangan kamu berbuat tidak adil, maka berbuat adillah. Semuanya keadilan itu dekat dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala at'adilu i'adilu wa huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi saudara, Islam mengajarkan dan memberi petunjuk bagaimana menegakkan prinsip-prinsip keadilan itu. Pertama, keadilan yang berkenaan dengan kata al-adil. Kemudian yang kedua, al-qisti, menegakkan kebenaran. Kemudian lagi, dua istilah yang lain ada wasit, wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang adil, umat yang tengah, umat yang menjadi wasit. Itulah umat Islam. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang adil, umat yang tengah, umat yang tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan, umat yang tengah, umat yang wasatah, umat yang wasatiyah, umat yang adil, tengah. Wasit, wasit itu berasal dari bahasa Arab, wasit, dia penengah, dia di tengah. Hakim itu dalam memutus perkara di tengah. Aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara berdiri tengah. Dia tidak boleh terpengaruh oleh hawa nafsunya, tidak boleh bermusuhan dengan penjahat. Yang tidak boleh bermusuhan dengan seorang tidak boleh karena permusuhannya menempatkan seorang sebagai penjahat karena permusuhannya. Jadi karena itu, siapapun pemutus perkara, apakah itu hakim, apakah itu aparat penegak hukum lainnya, jaksa, polisi, bupati, gubernur, presiden, harus memutuskan segala sesuatu dengan adil. Tidak boleh dia berlaku tidak adil karena kebenciannya terhadap satu golongan atau satu kaum, atau tidak boleh dia berlaku adil karena membela saudaranya, membela ibu bapaknya, atau membela kaum kerabatnya. Tidak boleh. Jadi keadilan itu menempatkan sesama manusia dalam perspektif humanity kemanusiaannya tanpa membeda-bedakan siapa dia. Allah berfirman bahwa seorang itu berbeda dengan yang lain hanya karena tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menilai tingkat ketakwaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui. Orang yang kita anggap melakukan kejahatan, seorang kita anggap melakukan kejahatan, belum tentu. Belum tentu. Karena itu harus melalui proses yang fair, yang adil, yang secara terbuka, yang diuji, yang diputuskan oleh hakim. Tidak boleh kita menjatuhkan hukuman sendiri. Jadi perspektif Islam harus melihat orang itu, siapa yang tertinggi dan termulia adalah mereka yang bertakwa. Harus jernih melihat seorang itu. Apalagi bagi para penegak hukum. Para penegak hukum tidak boleh sedikit pun merasa benci terhadap satu golongan. Ketika kebencian itu ada dalam hati nuraninya, maka rusaklah dia sebagai penegak keadilan. Apabila didasari oleh kebencian dan permusuhan sejak awal, maka yang putih menjadi hitam. Rusaklah negara ini. Lawan dari ketidakkeadilan adalah kedoliman. Dalam Al-Quran, lawan dari ketidakadilan, lawan dari keadilan adalah kedoliman. Jadi ketidakadilan itulah dolim. Dolim itu dalam Al-Quran bahwa penguasa-penguasa yang dolim itu tunggu keruntuhannya. Pasti itu akan terjadi.
sekuat apapun penjajah Belanda, dengan persenjataannya sangat luar biasa, tapi perlawanan rakyat hanya dengan bambu runcing. Karena keadilan melawan kedoliman, maka kedoliman itu akan kalah juga. Kalah. Keadilan itu tidak bisa dilawan. Hanya dengan kekuasaan yang sifatnya sementara. Hanya dengan senjata. Kami tidak bisa dilawan karena memiliki senjata. Tidak bisa. Maka keadilan itu akan menjadi pemenang dengan caranya sendiri. Dengan cara sendiri akan menjadi pemenang. Yang berbuat tidak adil akan dipermalukan hatta di kehidupan dunia. Kalau kita lihat kekuatan pemerintahan Orde Baru yang sangat luar biasa, tapi terlalu banyak orang merasa diperlakukan tidak adil, maka pemerintahan itu runtuh juga. Kekuatan komunis Rusia sangat luar biasa. Mereka menegakkan rule by law. Maka pemerintahan itu runtuh juga. Allah memiliki cara sendiri untuk menentukan kekuasaan yang zalim. Karena itu, saudara, hati-hatilah siapapun pemegang amanah dan tanggung jawab menjalankan kekuasaan. Jalankanlah kekuasaan itu dengan nurani, dengan keadilan, dengan memperlakukan manusia sebagai adanya manusia, humanity, menghormati dignity, kehormatan, hak seseorang harus dihormati, walaupun Anda penegak hukum, walaupun Anda memiliki kewenangan untuk mematikan dan melumpuhkan orang, tapi Anda tidak bisa melumpuhkan orang dengan sembarangan atas nama hukum. Kalau itu terjadi, maka itulah dalam ilmu hukum dikenal dengan prinsip rule by law. Memang menegakkan hukum, tapi hukum yang diabdikan untuk kuasa dan untuk kepentingan Anda sendiri, bukan untuk keadilan. Saudara, inilah pesan-pesan konstitusi kita dan pesan ajaran Islam yang patut kita renungkan bersama dalam melihat keadaan-keadaan sosial dan keadaan-keadaan sekitar kita. Semoga ini menjadi renungan kita semua pada pagi hari ini, para pendengar dan pemirsa salam radio di mana pun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, memberikan rahmat, berkahnya, tetap memberikan kesehatan kepada kita, dan pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, dan Allah memberikan berkah dan rahmat kepada kita. Dan negeri Indonesia diberikan hidayah, petunjuk dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang penegak hukum, kita doakan mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka menegakkan hukum yang adil. Hukum yang menghormati kemanusiaan, bukan hukum yang bengis untuk kepentingan kekuasaan dan kepentingan lain selain kepentingan keadilan. Itu bisa dihindarkan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Fattakullaha wa sata'atu. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafatnya tahunnya selesai.